Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Aidu Siang. Pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berisi soal haul ibunya menggunakan kop surat kementerian. Surat tersebut diunggah Mahfud MD di media sosialnya seraya mengingatkan Yandri untuk berhati-hati. Dijelaskan di dalam surat edaran tersebut mengarahkan para kepala desa untuk hadir dalam acara haul yang dilaksanakan 22 Oktober 2024 di sebuah pondok pesantren. Sementara itu, menurut Mahfud, jika hal tersebut benar, maka itu menyalahi birokrasi. Surat Pak Yandri itu gimana, Pak? Apa itu? Surat menteri, Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi. Kita undang Pak Wijaya Gubernur tadi diwakili oleh Pak Sekda. Kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung ya kan. Selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Kami juga nggak mau.